Nah ini ceritanya awalnya ada babyan kayak gini tuh gimana mas? Bapak itu beli 11 ekor. Bapak beli 11 ekor? Ya. Oke. Terus sama bapak itu dimasukin ke kolam. Yang ke satu itu anaknya keluar anak, muncul. Nah, tapi sama induknya dimakan lagi. Dimakan lagi, oh bisa. Oke bosku, kali ini Bos Rehan mau kesini ya. Jadi Bos Rehan ini dia tuh pelihara cana apa, gak tahu gitu bosku ya. Terus dia tuh buang ke kolam, sebenarnya bukan buang, katanya tuh tanknya pecah. Terus lepasin ke kolam, boh muncul anak cananya bosku ya. Terus dia tuh bingung mau ngapain gitu bosku ya. Aku juga bingung itu kenapa bosku ya. Bisa di kolam ternyata peir ya bosku ya. Nanti kita tanya-tanya. Siapa tahu teman-teman yang punya peir gak bisa peir di tank, bisa menjadi alternatif peir di kolam. Oke, kalau gitu kita sudah datangin Andrawan. Andrawan ini cakep. Kalian keep, kalian gedein lagi. Ini keren banget bosku ya. Kalian bisa lihat di sini Andrawannya. Nih, kalian lihat bosku ya Andrawannya. Nih. Biru-biru, glowing-glowing. Lihat ini. Ekornya tuh tebal-tebal coy. Tebal-tebal. Ini masih bocil coy. Sudah makan pelet juga istimewanya segini. Nah, kata teman-teman sih, suhu-suhu yang main Andraw, kalau mau keep Andraw biar mereka tuh cepat aktif, itu dari kecil coy. Serius dari kecil katanya. Ada juga bos-bos kan sering-sering review tuh ya, kita ketemu-ketemu orang-orang keeper-keeper. Nah, mereka tuh keep Andraw dari kecil yang kelihatan bocil, itu yang lebih cepat aktif, bos. Mungkin karena ya makin lama di tank aja gitu. Kalau dari kecil kan dari tank dia sudah terbiasa gitu, bosku ya. Oke? Nah, buat jadi teman-teman kalau kalian mau cari Andraw buat kalian keep lagi tapi yang baby cakep kayak gini. Nah, ini di sini bos-bosku jual. Ini bos-bosku jual nanti di harga sekitar 35 ya, bosku ya. 35.000 aja. Kenapa? Karena masih cilik kayak gini, masih bocil udah seksi kayak gini. Biasanya kan kalau bocil kayak gini kan kurang cakep ya. Rimnya belum keluar kayak gitu. Rimnya ini kan lingkarannya bagus, bosku ya. Atas bawah ekor bagus ya. Jadi mereka tuh keep, nah belum begitu bagus ya rimnya dari kecil. Tapi terus mereka progres-progres pakai pelet, progres gitu bosku ya. Sampai agak gede baru bagus. Tapi ini dari cilik aja udah bagus bos. Dari cilik udah kayak gini. Ini cakep, kita mundur lagi ya kalian lihat ini. Nah tuh kalian lihat rimnya tuh kelihatan. Ini masih cilik, ini cakep bosku ya. Dan di sini juga ada limbata. Ini limbata juga rimnya oke, premium lah masuknya nih bosku ya. Nih kalian lihat ini. Nah rimnya istimewa, nah kalian lihat itu tuh. Tuh, tebal-tebal coy nih. Nah tebal kan? Tebal bos, ini bos-bosku jual ini yang bagus bos, premium bosku ya. Dan ini bos-bosku jual untuk kalian itu mumer aja bosku ya. Ini bos-bosku jual sekitar 30.000 lah bosku ya. Kalau offline bos-bosku kasih 25.000 lah. Kalau offline ya 25 ya. Tapi kalau kirim-kirim mungkin Shopee di 30 atau 25. Kalian komen aja bagusnya harga 25 atau 30. Kalian komen lah. Aku tuh gak bisa jual-jual mahal ke subscriber bos-bosku atau para-para pendukung follower bos-bosku. Karena kalian adalah dewa bagi bos-bosku, dewa tak bersayap. Ini malaikat atau dewa ya bosku ya? Ya udah, kalau malaikat kan susah ya, dewa aja lah, dewa cinta. Jadi kalau kalian mau datang belanja langsung aja di bos-bosku store gitu ya. Tapi buat kalian yang di Shopee bisa aja di bos-bosku galeri. Kalian gas di situ bosku. Oke, Bos Rehan kayaknya udah sampai depan sama teman. Masuk brother, wah ngeri Bos Rehan ya. Bos Rehan sekarang sekolah SMP SMA. SMK. SMK kelas. Satu. Kelas 1, jadi baru masuk SMK, baru masuk tahun ini ya? Baru masuk. Masuk, nah dan sekarang dibawa ikannya. Wow, ini bosku ya, ini babyannya nih cili-cili. Bosku ya, kalian lihat ini cili-cili semua, gila keren bosku ya. Nah ini kayak maru kalau kecil kayak gini ya, tapi ini kita gak tahu. Kita tanya dulu nih, nah ini ceritanya awalnya ada babyan kayak gini tuh gimana mas? Bapak itu beli 11 ekor. Bapak beli 11 ekor? Ya, oke. Itu dimasukkan ke akuarium. Akuarium, oke. Okay. Nah, tapi akuariumnya itu pecah. Nah, terus sama bapak itu dimasukin ke kolam. Ke kolam. Emang itu sudah kolam koi atau kolam apa, bos? Kolam dari semen itu. Kolam dari semen. Emang kolamnya waktu itu belum nggak kepake apa-apa ya? Nggak kepake. Nggak kepake. Dilepas berapa ekor? 11. 11 ekor, bosku ya. Jadi dilepas 11 ekor. Terus jadi anaknya. Jadi. Berapa lama, brother, dari lepas itu sampai ini? Itu dari SMP kelas 2. SMP kelas 2, sekarang sudah SMA, SMK kelas 1. Jadi 2 tahun ya? 2 tahun. Itu udah gede-gede? Udah. Indukannya. Nah, ini kan baru pertama tuh, kedua atau ketiga tuh gimana nih, bos? Kedua. Yang ke satu itu udah ke keluar anaknya, keluar anak, muncul. Nah, tapi sama induknya dimakan lagi. Dimakan lagi. Oh, bisa jadi induknya jaga, tapi yang lainnya itu yang datang makan ya, bos. Jadi ini melahirkan lagi langsung diangkat sama langsung Bos Rehan ya? Diangkat. Ini barusan ambil ya? Barusan tadi sore. Oh berarti pas lagi lihat kolam ini, oh ada anaknya nih, langsung takut dimakan, langsung serok langsung gitu ya? Serok. Tapi di sana masih ada.
Di sana masih ada lagi, masih banyak. Gila bosku ya, dan ini mantap banget ya. Jadi ini masih cili-cili kayak gini. Dan ini mungkin teman-teman kalau ada yang mau nih, misalnya di rumah ini kan satu ekor, ini jual berapa seplastik? 2000. 2000-an per ekor. Per ekor. Jadi seplastik ada 100 ekor, jadi sekitar 200.000 ya. 200. Misalnya kalau teman-teman di rumah misalnya ada yang mau ambil nih Bos Rehan. Bisa. Bisa ya, bisa ya bosku ya. Mantap. Terus kolamnya dekat rumah juga. Belakang rumah. Belakang rumah. Dekat. Kelihatan nggak kalau kita lihat kolamnya gitu? Kelihatan kalau siang. Siang kelihatan ya bosku ya, gila. Kenapa kita akan serok ke sana lagi? Wah, keren ya bosku ya. Oke, jadi kalau kayak gitu langsung aja kita cari tempatnya bosku ya. Oke, kita bingung ini. Menurut Bos Rehan nih, taruh di mana nih Bos Rehan? Ini isi-isi. Di sini ada Andrao bosku. Kalian lihatin Andrao, cakep nggak ini? Nih. Nih dia, wih, ini gondrong lumayan lah bosku. Nih gondrong kan, nih, wih, ini flaringnya tuh loh, close-nya tuh loh. Gimana nih Bos Rehan, cakep gak nih Andrao ini? Cakep. Cakep ya bosku. Ini namanya nih siapa? Nelly lah. Gue kasih nama Nelly. Aku senang kalau Andrao tuh namanya cewek bos. Soalnya kalau nama cowok mamat. Oke, kita cari-cari tempat. Ayo bos, Bos Rehan sini. Bos Rehan berarti masih kelas 1 SMP ya? Iya. Udah punya pacar belum Bos Rehan? Udah katanya, kalau jomblo kan bisa kasih nomernya. Jadi kalau mereka mau nih Bos Rehan, nomer berapa nomernya Bos Rehan, WhatsApp-nya? 081 081 Bukan 0852 0852 9242 9242 3007 3007, bisa ya. Sekali lagi 0852 0852 9242 9242 3007 3007 ya, mantap. Kalian langsung hubungi di situ aja bosku ya. Oke, jadi kayaknya kita bingung juga mau taruh di mana ini. Ini bagusnya taruh di mana nih Bos Rehan? Di sini aja ya, karena ini kan masih cili ya. Nih sekalian sini. Ini adalah ikan terkecil pertama kali di seumur hidup bos. Bosku bisa sekecil kayak gini bosku ya. Gila nih kecil, bocil parah ya bosku ya, 2 senti. Paling kalau aku tuh paling kecil 4 senti. Dan ini bisa 2 3 senti ya bosku ya. Ini masih cili banget dan ini gampang lah kita gedein. Kalau pakai casu tuh cepat banget gedenya bosku. Jadi bos-bosku punya pengalaman sendiri dari kecil bosku ya. Semoga aja dotnya mantap. Ini dotnya indukannya banyak. Banyak. Banyak indukannya bos, siapa tahu dotnya banyak. Nanti kalau aku gedein dotnya banyak, jual semua nggak yang indukannya? Ya, di kolam jual katanya. Nanti kita lihat aja perkembangannya bosku ya. Oke, jadi kita masukin ke sini, kita santai dulu, kita pakai mineral tablet juga. Kalian bisa lihat teman-teman, ini obat. Jadi kalau misalnya air nggak bagus bisa pakai mineral. Ini yang putih ini mineral tablet ya bosku ya. Keren ya bosku ya, keren. Dan Mas Rehan di rumah ada cena apa aja di rumah? Andrao 2 sama Pulkra itu aja. Pulkra itu aja bosku ya. Kita sudah aklimasi, langsung aja kita buka bosku ya. Oke. Nah. Oke, jadi langsung aja kita lepaskan ikannya Bos Rehan. Wes. Mantap banget. Oke, angkat satu. Cili-cili coy. Wih. Ngeri ya, ngeri. Nah, muasok banyak bosku ya. Jadi di sini ada berapa ekor Bos Rehan? 100 lebih. 100 lebih ya bosku ya, ngeri bosku ya, gila nih banyak banget bos. Nih cilik-cilik, pokoknya nih ikan paling cilik dari bos-bosku beli ya. Dan memang experience bos-bosku pengen keep blue pulkra dari cilik banget bosku ya. Siapa tahu nanti dotnya mantap kan bos-bosku cuan lah. Macam mana lah, dapat 2000 bisa jual lebih ya bosku. Dan juga memang kita yang kecil-kecil kayak gini, repotnya itu kita siapin casut ya. Casut emang harus stabil kita siapinnya bos ya. Tapi ini bos-bosku senang banget ya. Nah buat teman-teman, kalian pernah nggak keep dari size 2-3 cm ya? Nah kalian komen aja di bawah menurut kalian untuk perawatan air gimana, apakah ganti terus atau berapa hari sekali. Kalian komen aja ya, bantu bos-bosku ya. Aku tuh senang banget pengen eksperimen juga ya. Semoga nanti tambah gede terus bos-bosku jual cuan lah. Oke Bos Rehan, jadi sampai di sini Bos Rehan ada pesan-pesan buat penonton bos-bosku? Jangan lupa main tanah agar bisa menghasilkan cuan. Cuan, mantap bosku ya. Jadi nanti gini, apakah kita langsung ke kolam serok babyannya lagi? Pokoknya kalian komen aja. Kalau Mas Rehan oke-oke aja lah ya. Oke aja ya bosku ya, kalian komen aja. Atau nanti misalnya kalau kita sudah keep gede kayak gini, di sana sudah bahaya dong yang kecil juga ya di sana ya. Mungkin besok sore diam. Besok sore bisa, kalau sore bisa muncul, kelihatan dia. Kelihatan.
kelihatannya bosku ya. Oke, mantap. Bisa kalau misalnya kita beli lagi, Bos Rehan, sore kita ke sana, kita serok yang sisanya. Bisa. Bisa ya bosku ya. Oke, kalau kayak gitu kalian komen aja apakah bos-bosku berburu lagi ambil sisa-sisa temannya, karena kalau nggak diambil bahaya dimakan ya. Iya. Kalian komen aja di bawah. Kalau banyak yang komen langsung kita gas ke kolamnya Bos Rehan ya. Oke, kalau gitu thank you buat kalian semua ya. Jadi semua totalnya 200.000 bosku ya, mantap. Jadi nanti kalau kalian cari blue pulkra banyak dot di bos-bosku lah, banyak dotnya kan? Banyak. Banyak, mantap, gas bosku.